Dengan memiliki 4 bedeng atau gunungan inilah, petani di Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, setiap harinya memanen daun seledri untuk didistribusikan ke pasar-pasar lokal. Daun seledri ini sendiri menjadi kebutuhan masyarakat luas. Selain tumbuhan obat, juga digunakan sebagai bumbu masakan. Hal itu yang membuat petani terus menanam daun tersebut, dikarenakan nilai harga jualnya cukup tinggi. Dengan membutuhkan 1 bungkus bibit daun seledri dan dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan, daun-daun itu siap dipanen setiap harinya, bahkan sampai pertumbuhan anakan seledri tidak produktif lagi. Sedangkan untuk penyubur tanaman itu, biasanya petani menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang, agar pertumbuhan batang serta daun lebih alami dan aman dikonsumsi. Kat kalau harga standar itu kurang lebihnya 5.000, itu standar Pak ya. Harga ke pasar, kalau barang kosong ya. Nah, kalau paling jatuh Pak? Paling jatuh kalau dulu, ya kan paling jatuh itu 2.000. Paling jatuh. Itu sering terjadi atau anu Pak? Ya sering. Sering terjadi ya? Ya. Tidak terlalu juga ya? Ya, tidak terlalu. Tapi lebih banyak harga di atas ya? Ya, ya banyak sekali yang harga standar lah Pak. Sementara itu, yang menjadi kendala bagi petani saat ini, daun seledri sering terserang hama, yakni daun mengalami kelayuan, padahal dalam perawatan sendiri terbilang mudah dan gampang. Meski sering menuai kendala, tidak jarang hasil pertanian daun seledri itu meraup keuntungan jutaan rupiah dalam per bulannya, dikarenakan pasar yang tersedia saat ini sudah cukup memadai. Dengan hamparan ribuan daun seledri serta tersedia lahan yang subur ini, juga diharapkan kepada pihak terkait untuk memperhatikan dan melakukan terus pendampingan agar pertanian di Kukar lebih maju sehingga menjadi petani modern, kreatif, berinovasi, dan kekinian. Dari Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Bagian Humas dan Protokol melaporkan.